jajaran Polda Jawa Timur bersama dengan Polresta Malang akan menyampaikan rilis terkait dengan pengungkapan kasus robot trading. Mungkin rekan-rekan media sudah mendengar di waktu-waktu sebelumnya. Jadi proses pendalaman dari laporan yang diterima oleh jajaran Polresta Malang dalam proses penyelidikan sampai dengan pengembangan, dan baru beberapa hari saja kemarin kita sudah amankan pelaku yang diduga melakukan beberapa tindak pidana berkait dengan undang-undang perdagangan, kemudian ITE dan pencucian uang. Dari hasil keterangan sementara, rekan-rekan, ya, dari sementara ini diperkirakan kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Jadi dengan perkiraan jumlah korban sebanyak 25 ribu orang. Dan tidak hanya di Indonesia. Jadi ada yang berasal dari negara-negara yang lain, ya. Jadi nanti secara teknis Pak Kapolresta Malang akan menyampaikan dan bisa rekan-rekan media menanyakan berkait dengan proses ini. Dan jajaran Polda Jawa Timur akan membantu bersama-sama Resta Malang dalam menangani kasus ini, ya, karena nilai yang juga cukup fantastis sekali dengan kerugian mencapai hampir 9 triliun rupiah dengan jumlah korban diperkirakan mencapai 25 ribu dan bukan hanya berasal dari Indonesia saja. Rekan-rekan ini yang diawali dulu, nanti silakan dalam proses pendalaman bisa disampaikan pada kami begitu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.